Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan kedua, dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan clean sheet. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris pekan kedua, Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Aston Villa versus Everton, jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live video. Southampton versus Leeds United, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live video. Arsenal versus Leicester City, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live video. Brighton versus Newcastle United, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live video. Manchester City versus Bournemouth, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live video. Wolverhampton versus Fulham, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live video. Brentford versus Manchester United, jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live SCTV dan video. Berikut jadwal pertandingan di hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022. Nottingham Forest versus West Ham United, jam 20.00 waktu Indonesia Barat, live video. Chelsea versus Tottenham Hotspur, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live SCTV dan video. Berikut jadwal pertandingan terakhir di pekan kedua, Selasa tanggal 16 Agustus 2022. Liverpool versus Crystal Palace, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, live video. Berikut ini daftar klasemen Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Bournemouth, Arsenal, Manchester City, Newcastle United, Brighton, Leeds United, serta Chelsea mengkoleksi 3 poin. Sedangkan di zona degradasi ditempati 3 tim, yaitu Nottingham Forest, West Ham United, serta Southampton. Berikut daftar top skor Liga Inggris. Erling Haaland, Alexander Mitrovic, serta Pascal Drop mengkoleksi 2 gol. Dan berikut ini daftar top assist Liga Inggris. Berikut daftar clean sheet Liga Inggris. Aaron Ramsdale, Edouard Mendy, Nick Pope, Mark Travers, serta Ederson Moraes menorehkan 1 clean sheet. Demikian jadwal pertandingan Liga Inggris pekan kedua. Terima kasih dan salam sports.